Penyanyi yang cukup popular dengan lagu Peluang Kedua dikenali dengan nama Nabila Razali ini sememangnya memiliki bakat tersendiri. Bukan sahaja boleh menyanyi, malah Nabila Razali juga berbakat dalam bidang lakonan. Terbaru, Nabila Razali cuba bakat baca berita pula. Menerusi perkongsian terbaru di laman Instagram milik selebriti ini, kelihatan Nabila Razali sedang berlatih sebelum memulakan sesi membaca berita. Namun, apa yang mencuri perhatian ramai adalah apabila Nabila tersasar menyebut harimau menjadi harumau. Malah di ruangan caption, Nabila Razali sendiri akui tugas membaca berita ini bukanlah mudah. Berada pada jumlah yang sangat membimbangkan. Dianggarkan harimau. Oh my god! Harimau! Okay. Dah, saya faham. Kami ingat dah tadi, dia tak salah ajak dah. Aduh, ikat dapur. Aduh. Okay.